Ada satu rahsia fizik yang sangat besar tentang permainan lato-lato. Otak korang mesti akan meletup kalau korang tahu misteri yang tersimpan pada permainan dua bola yang diikat dengan tali yang sangat-sangat simple ni. Jom buka minda. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran Ajar Pendidikan di luar buku teks Lato-lato atau Kato-kato atau Ete-ete atau Nok-nok Toki-toki, di mana semua ni adalah nama-nama yang datang daripada bunyi merdu yang dihasilkan oleh permainan ni yang disukai oleh setiap mak ayah dan jiran tetangga. Adalah satu permainan yang entahlah macam mana boleh sangat popular pula baru-baru ni. Kalau dulu mainan macam Tamiya ke Beyblade ke, faham dia juga kenapa tiba-tiba diorang boleh famous sebab diorang ada anime diorang. Main gasing keluar naga weh. Lato-lato ni tak tahulah ada anime ke tak. Bolehlah buat satu cerita pasal budak yang ada cita-cita nak jadi juara dunia dalam permainan lato-lato antarabangsa. Tapi di sebalik sakit kepala semua orang dengar bunyi lato-lato ni, rupa-rupanya ada satu sisi yang sangat-sangat misteri, sisi rahsia permainan yang sangat-sangat simple ini yang akan meletupkan otak kita semua. Iaitu bila kita meneroka hukum fizik di sebaliknya. Lato-lato ni sendiri sebenarnya konsep permainan yang awal memang dia adalah satu permainan yang dibuat untuk kita belajar tentang konsep fizik. Ada satu versi permainan yang lebih kuranglah dipanggil sebagai Yo-Yo Newton. Dan korang boleh tengok dia lebih kurang sama macam lato-lato, cuma dia selamat sikit lah kot. Terjaga sikit lah tempurung kepala korang daripada kena cium dengan berbola ni. Boleh tahan sakit juga. Oh, dan korang nak tahu tak, ada permainan lato-lato yang versinya dia diperbuat daripada kaca dan tujuan permainan itu memang untuk dihentam sampai kaca tu pecah. Memang confirm jadi permainan yang disukai oleh mak-mak ayah korang. Ada satu konsep yang sangat penting untuk permainan lato-lato ni, iaitu pemeliharaan momentum. Semua objek yang ada jisim, jisim ni kita boleh kata berat dia lah. Kalau dia bergerak, dia ada momentum. Dan bila dua objek yang bergerak ni bertembung, momentum sebelum dengan selepas diorang bertembung mesti sama. Sebab momentum tu mesti kena dipelihara walau apa pun keadaannya. Pertembungan ataupun pelanggaran ni sendiri ada beberapa jenis. Kalau objek berlanggar yang korang guna adalah objek yang lembut, kapas ke, span ke, apa ke, jadi bila dia bertembung, dia tidak melantun balik. Jadi kita panggil ini sebagai pelanggaran tidak elastik. Yelah, memang tak best langsung lah mainnya kalau dia tak melantun balik. Tapi jiran-jiran tetangga korang akan lebih sayang korang kalau inilah versi lato-lato yang korang main. Sebab kenapa dua objek tu tak melantun adalah tenaga kinetik ataupun tenaga pergerakan yang dimiliki oleh objek tu waktu dia bergerak, dia hilang lepas diorang berlanggar. Tenaga tu tak dipelihara. Dalam kes ni, tenaga pergerakan tu hilang mungkin disebabkan oleh bila objek yang lembut tu dia berlanggar, dia punya struktur tu berubah. Tapi lato-lato yang korang biasa main tu, itu dipanggil sebagai pelanggaran elastik. Dalam pelanggaran ini, secara kasarnya, kelajuan bola selepas langgar dengan sebelum langgar adalah sama. Tenaga kinetik, iaitu tenaga pergerakan diorang, tak hilang. Jadi sebab itulah dia melantun laju lepas dia berlanggar antara satu sama lain. Walaupun sebenarnya dalam dunia yang sebenar, sentiasa akan ada tenaga yang hilang jugalah. Sebab sebahagian tenaga tu dia jadi tenaga bunyi ataupun tenaga haba. Tapi yang paling penting, dalam apa-apa keadaan lato-lato berlanggar antara satu sama lain pun, yang paling penting adalah momentum diorang mesti sentiasa terpelihara. Pemeliharaan momentum yang kita bincang tadi tu memang satu konsep yang sangat penting lah dalam permainan lato-lato ni. Tapi ada satu lagi konsep fizik yang sebenarnya sangat-sangat best walaupun dia sangat-sangat simple, iaitu fizik pendulum, fizik bandul.
bila kita gantung satu bola lato-lato ni pada satu poin pangsi dan poin pangsi ni dia tak bergerak, kemudian kita angkat dia dan kita lepaskan, wihihi, inilah apa yang kita panggil sebagai bandul mudah. Simple pendulum. Bandul mudah ni dia sangat-sangat simple. Korang memang biasa jumpa bila korang main buaian ke apa ke dekat taman permainan tu. Itu pun adalah bandul mudah. Kalau korang perasan, kalau kita panjangkan tali bandul tu dan jatuhkan dia, maka dia akan berayun dengan lagi jauh dan lagi lama berbanding kalau tali bandul tu lagi pendek. Ada satu persamaan yang sangat cantik untuk kita terangkan pasal pergerakan bandul ni, iaitu persamaan ni, di mana T adalah masa untuk satu ayunan, pi adalah nombor malar yang tidak berunit, L adalah panjang tali dan G adalah pecutan graviti. Cantik kan persamaan ni? Maksudnya daripada satu persamaan ni je, kalau korang tahu berapa panjang tali korang, korang boleh tahu berapa lama dia akan habiskan satu masa berayun. Bukan tu je, ada satu lagi benda yang persamaan ni bagi tahu. Rupa-rupanya kalau korang ubah berat bola korang tu jadi makin berat ke, makin kecil ke, dia sebenarnya tak akan mengubah kelajuan ayunan dia. Sebab pecutan objek bukan bergantung kepada berat dia. Banyak je benda menarik cuma daripada satu sistem bandul yang ringkas ni. Tapi korang pernah terfikir tak? Apa jadi kalau ada satu bandul yang dia macam ni, bandul biasa, dia berayun daripada satu point sini. Tapi pada masa yang sama, ada bandul lain yang berayun daripada bandul yang tengah berayun ni. Faham tak? Contoh macam ni lah, kalau ada dua bola dan bola ni dia berayun daripada sini, bola ni pun dia, kita anggap dia boleh berayun lah mengelilingi bola yang ni. Kalau kita lepaskan, apa akan jadi? Taklah menarik sangat pun. Sebabnya adalah bola ni, dia sebenarnya dia tak bebas sangat untuk mengelilingi bola yang ni. Jadi sebenarnya dia adalah satu sistem bandul yang sama. Kedua-duanya adalah berpusing mengikut pada poin yang ni. Tapi katakan kalau kita ada pun satu sistem yang satu bandul mengelilingi bandul lagi satu yang mengelilingi pula poin yang statik, rasanya mesti tak ada beza sangat kan? Mesti tak best apa, apa yang menarik sangat pasal benda tu. Soalnya korang salah, dia akan jadi sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan. Ini adalah dui pendulum, double pendulum, sistem dua bandul. Dia nampak macam gila sebab dia memang gila pun. Bila kita tekap corak pergerakan dia dengan cahaya, kita dapati dia bebas macam marba. Itu belum cukup mengejutkan lagi. Apa akan jadi kalau kita lepaskan kedua-dua double pendulum ini pada kedudukan yang sama serentak? Apa akan jadi? Walaupun kedua-duanya dilepaskan dengan keadaan yang sama, tapi corak yang dihasilkan sangat-sangat berbeza. Padahal kedudukan awal diorang lebih kurang sama je. Maksudnya bila ada dui pendulum dilepaskan, korang memang tak boleh nak agak apa yang akan berlaku. Sebabnya adalah kalau ada sikit pun persamaan pada kedudukan awal kita lepaskan bandul tu, sikit tu mungkin satu darjah, kurang lagi 0.001 darjah sekalipun, sistem dui pendulum itu akan berubah arahnya dengan sangat drastik dan dramatik yang kita tak boleh langsung nak ramal. Ini adalah simulasi 500 dui bandul yang dilepaskan serentak. Semua 500 bandul itu hanya ada sikit je beza antara mereka sebelum dilepaskan. Beza satu dalam sejuta, beza sebesar kuman. Mula-mula semua 500 dui bandul itu berayun lebih kurang sama. Tapi kemudian nampak sikit ada perbezaan, sampailah mereka sekarang pun terpisah sedikit. Tak berapa lama kemudian, chaos. Kekacauan total. Teori chaos, teori kekacauan ini tunjuk pada kita bahawa ada sesetengah ataupun mungkin ada banyak kot benda dalam dunia ini yang memang kita tak boleh nak ramal, memang kita tak boleh nak kawal secara total. Sistem yang macam arus deras,
cuaca dan pasaran saham. Kalau ada sikit sangat perbezaan antara dua sistem chaos ini, walaupun terlampau sikit sebesar kuman, ia akan menghasilkan kesan dan perbezaan yang sangat besar dan dramatik. Malah ada satu kesan daripada teori kekacauan ini yang dipanggil sebagai kesan rama-rama. Kisahnya adalah, ada seorang pengkaji cuaca ni, dia hidupkan dua mesin pengkaji cuaca serentak. Dan dia pergi minum, lepas tu dia datang balik. Dia dapati keputusan antara kedua-dua mesin ni walaupun baca pada data yang sama adalah sangat-sangat berbeza. Lalu dia pun peliklah, macam mana data yang sama, pengiraan yang sama tapi keputusan dia sangat-sangat berbeza. Rupa-rupanya sewaktu mesin itu dihidupkan, ada perbezaan yang sangat sikit pada data awal mesin tersebut. Perbezaannya hanyalah 0.003 darjah. Dalam dunia yang sebenar, ini samalah macam perbezaan antara rama-rama mengepakkan sayapnya ataupun tidak. Maka implikasi daripada kesan ini adalah, kalau ada rama-rama dekat Malaysia yang mengepakkan sayapnya, boleh jadi itulah asbab yang mengakibatkan ribut taufan di Kanada. Perubahan tersebut mungkin lama dan tak langsung ketara, tapi kesan berantai daripada satu perubahan yang kecil dalam satu sistem chaos boleh menjadi asbab impak yang terlampau besar. Jadi dalam hidup anda, perubahan kecil, langkah-langkah kecil yang anda buat yang anda rasa macam tak ada kesan apa-apa pun, boleh jadi dia adalah sebenarnya asbab kepada sesuatu yang besar yang berlaku dalam hidup anda. Satu amalan baik yang sangat kecil yang korang buat, seperti mengalihkan duri di jalanan, satu amalan buruk yang korang rasa tak ada kesan langsung kepada hati dan masyarakat sekeliling, malah pilihan-pilihan yang sangat-sangat kecil seperti keputusan anda untuk mengayunkan lato-lato. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penggambaran kita kepada misteri rahsia fizik yang sebenarnya terkandung dalam permainan lato-lato ni. Apa pandangan anda, tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.